Hai semua, saya adalah Jackson. Hari ini saya Jackson berada di Pinggiran Putra untuk bawa abang akan tengok satu rumah semi-D freehold individual title dan bawa satu million sahaja. Let's go. Property yang saya nak introduce hari ini nama dia adalah Myra Saujana oleh OIB, Oriental Interest Berhad. So developer ni adalah developer yang sangat famous dan sangat experience dari tahun 1993 sampai hari ini sudah ada 31 tahun experience. Myra Saujana ada total 51 ekor bilion tanah dan dia ada total 4 fasa. Fasa 1, 2, 3 sudah siap dan fasa keempat sekarang adalah new launching, tapi saya tunggu ada show ni baru record video. Untuk developer ini kan, dia ada satu series Myra project seperti Myra Cove yang berada di dalam Cyberjaya, ada Myra Dahlia, Myra Garden dan juga banyak Myra lagi. So projek yang ini adalah Myra Saujana. Untuk Myra Saujana adalah di sebelah College Vocational Sepang. Untuk lokasi dia sangat dekat dengan Putrajaya, boleh pakai persiaran selatan, lebuh raya yang sangat luas, trafik yang sangat kurang dan dia pergi ke Alamanda, pergi ke IIC Timur dalam 10 minit sampai 15 minit sudah boleh sampai. So ini adalah salah satu selling point. Of course dia adalah individual title, dia adalah freehold. Ini adalah additional selling point untuk projek Myra Saujana. Developer bagi tahu saya, dia ada lagi 2 unit semi-D untuk fasa ketiga dan harga bawah 1 juta. So untuk 2 semi-D yang available ni kan adalah jenis type A dan juga jenis type B. So saya Jackson akan buat 2 video. Episod pertama adalah jenis type B dan nanti ada lagi jenis type A episod kedua. So kalau abang akak punya rumah idaman adalah nak rumah yang extra lane, nak rumah semi-D, jangan miss out video dua-dua ni. Okay, so jom ikut saya Jackson. Saya bawa abang akak tengok jenis type B yang di belakang saya ini. Let's go. Sekarang kita sudah sampai ke rumah tersebut. So ini adalah rumah semi-D. Boleh nampak dua rumah stick together, sebelah kiri dan sebelah kanan dia ada 10 feet punya tanah. So ini adalah semi-D. Luas dia adalah 40 kaki kiri sampai kanan dan panjang dia depan grey color sampai paling belakang adalah 75. So ini adalah size betul-betul semi-D, bukan semi-D modern lah. Ini adalah semi-D. Dan juga untuk rumah ni kan, dia siap pada tahun 2023, sangat baru lagi dan dia adalah developer unit. So Myra Saujana fasa ketiga. Okay, so bila nampak ada gate depan rumah ni kan, sudah tahu ini adalah individual title, tapi seperti tadi saya bagi tahu ada gated garden, ada guardhouse, ada taman dekat sana dan maintenance fee untuk rumah besar ni pun RM100 lebih sahaja, sangat-sangat berbaloi. So individual title you boleh buat renovation dekat rumah seperti you nak buat awning ke, kalau you nak extend balcony sikit pun boleh, tapi untuk rumah ni tak payahlah, boleh nampak sudah sangat-sangat cantik. Okay, so untuk carport rumah ni berlepas sampai 3 kereta sebab rumah sebelah kiri sampai kanan adalah 30 tambah 10 feet. Dan juga untuk Myra Saujana, dia ada gate besar dekat sini dan dia ada lagi satu gate untuk tetamu dekat sebelah sini. Okay, so dia ada dua gate. Tak semesti tiap-tiap kali kena buka gate besar ni lah. Okay, dekat car porch adalah 20 feet lebih
dekat dalam, dan luar sini ada lagi buffer area anggaran dekat 12 feet. So kalau dalam 3 kereta Lambo tak cukup parking, boleh park lagi 3 Bugatti dekat luar sini. Ha, nampak? Dia ada buffer area baru sampai rumah jiran dekat sana. So jalan ni memang lebar lah, dekat 24 feet macam tu. Okay, so untuk rumah ni kan, saya sangat suka pocket garden dekat depan. Nampak? Dia ada satu pocket garden, boleh tanam pokok bunga dekat sini. Lepas tu dia ada step stone masuk ke rumah, sangat Japanese view. Dekat sana pun ada juga pocket garden. Sebelah kanan adalah extra length 10 feet. So untuk rumah semi D dekat MPS Majlis Pembangunan Sepanggan, dia ada roof. Kalau semi D sebelah sini kena at least ada 10 kaki. So untuk rumah ni tak boleh extend lagi ya. Kalau rumah ni you extend dapur, nanti rumah sana extend dapur, you dua rumah jadi rumah teres. Ha, tak bagus kan? Nah, you beli semi D mah jadi rumah teres pula. That's why sini boleh kata sudah tak boleh buat extension lah. Tapi you nak pasang awning boleh, nak letak gazebo, letak swimming pool boleh, no issue. So dekat tepi ni adalah 10 feet dan dia ada fencing 1.5 meter. So ada privacy jugalah. Ha, tapi saya nampak dia ada lubang sikit, takut nanti kucing sebelah masuk sini berak dekat sini. So kalau yang ada kucing, kena jaga sikit lah. Ha, jangan biar you bring kucing lari sini sana. Okay, sebelah sini belakang adalah 10 feet juga. So dapur you nak extend belakang boleh. Ha, nampak jiran dekat sana, saya zoom in. Ha, sudah extend. So dekat belakang boleh buat extension, no issue. Dan juga dekat sini ada buffer area lagi lah. So nanti baru saya tunjuk lah dekat area belakang sini. So untuk rumah ini kan, harga RM959,000, Myra Sarjana Fasa ketiga semi D. Harga memang cun lah, tapa freehold, tapa semi D. Dan juga dia adalah rumah yang sangat baru lagi, bukan rumah yang sangat lama. Okay, so sebelum saya masuk ke rumah ini, Abang Angkat, jangan lupa subscribe YouTube channel saya dekat sini. Dan saya ada banyak house tour video dekat area Cyber, Denkyu, Kota Warisan, Sepang, Gamura Cove. So kalau Abang Angkat nak beri rumah, cari saya Jackson. Okay, so ini adalah foyer area dia dekat tengah sini, dan dia ada step ni. Wah, ni memang saya sangat-sangat suka. Okay, so masuk sangat welcoming, then sampai pintu ni. Pintu ni pun besar, boleh nampak dia adalah 4 feet lebih dia pintu, so sangat lebar. Lepas masuk ke rumah ini, view outside 2,700 square feet, pun sangat besar juga. Nampak? Ini adalah living hall area. So sana tempat masuk rumah kan? Ini living hall area dan dia ada tingkap dekat sana. So which mean kalau ada orang balik rumah, ada tetamu datang, you boleh nampak dekat sini siapa datang. Ha, untuk rumah ni dia sudah free. Ini adalah aircon piping, dan nampak atas tingkap ada ni sensor box. Ha, ini adalah home sensor, home security system. Okay, so rumah ni sudah come with it lah. Ini adalah living hall area yang sangat luas. Total luas kiri sampai kanan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, so which mean dekat 13 feet lah dekat sini. So sebelah sini adalah tangga. Tangga tak payah apa space saver lah. Ha, ini bukan terrace, ini semi D. Ha, boleh buat tangga U-shape. So untuk rumah ni kan, saya suka dekat bawah sini ada satu bilik tidur. So rumah ni ada 4 plus 1 bilik tidur, dan semua bilik ada ensuite bathroom. So untuk bilik ni kan, sesuai untuk tetamu, guest room, ada elderly pun boleh juga. Dan dia punya design macam Aurora Resident. Nampak? Dia ada satu tingkap, boleh pandang luar sini. Ha, so kalau ada orang datang dekat sini, you pun boleh nampak jugalah. Walaupun you nak jadi office room pun boleh, so you boleh nampak luar dekat sini lah. Okay, dan untuk bilik ni dia ada ensuite bathroom. Ensuite bathroom full high wall tubs. Okay, so untuk tingkap ni adalah freezing dekat car porch untuk ventilation purpose. Okay, so ini adalah bilik pertama. Dia pakai bukan laminated flooring, dia adalah wood light tiles. Dia adalah tiles lah, bukan laminated flooring. Okay, lepas keluar ini adalah sliding door, dan boleh nampak semi D kebaikan dia. Cahaya banyak boleh masuk sebab dia ada tingkap L shape, 2 panel French window, sliding door 3 panel. Sana ada single panel, sana ada 2 panel window untuk dapur. Okay, so tempat makan dekat sini.
dapur area dekat sana memang luas, boleh letak island, boleh letak middle island dekat sini, nak masak dekat middle pun boleh, letak kamera dekat sini, akan masak dekat sana, jadi YouTuber masak. Ha, cun juga kan. So dekat sana ada lagi satu plus one room. Okay, plus one room which mean boleh jadi store room, boleh jadi mat room. Nampak? Dia bukan besar sangat, boleh muat single size, dan dia ada tingkap untuk ventilation. Ha, boleh letak satu wardrobe dekat sini. Sebab rumah besar, kalau ada maid boleh duduk dekat sini lah. Okay, dan luar sini ada satu, ini adalah powder, oh sorry, ini adalah bathroom. Nampak? Dia ada shower head. So ini adalah bathroom untuk tetamu boleh pakai lah. Dekat sini ada tingkap untuk ventilation. Okay, so pandang balik, living hall, dining area, lepas tu pintu masuk, bilik sana ada satu, tangga, plus one room, bathroom ada satu, dan dapur area. So dapur area ni dia ada satu pintu. Pintu ni buka adalah yard area. So yard area yang seperti tadi saya bagi tahu lah, sana adalah 10 feet dan yard area adalah 5 feet. Ini tempat untuk letak washing machine. So letak washing machine, sirah baju dekat sini. Ha, boleh nampak matahari, panas kan? So tak payah beli dryer lah. Ini adalah natural dryer. Ha, nampak matahari dekat atas sana tu. Dan juga banyak orang akan tanya apa benda warna biru ni lah. So ini adalah rain collector. So bila hujan, dia akan lalu longkang ni pergi ke bawah, dan you boleh buka ini untuk siram pokok bunga. Jangan minum lah, untuk siram pokok bunga macam tu sahaja. Okay, rain collector. So kalau you rasa tak cantik, you boleh cover it lah. Okay, at least dia ada function ini. Okay, dan juga belakang adalah perimeter fencing lah. Okay, so kita masuk balik rumah ni dan tengok first floor. So in ground floor kan, kita tengok first floor. Untuk dia punya lantai, dia adalah tiles. Ini adalah tiles lah. Dia nampak macam kayu. So nama dia woodlight tiles. So woodlight tiles lah. Dia bukan timber, dia bukan laminated timber. So dia boleh kena air. Dan juga dekat first floor, dia pakai 2x2 ceramic tiles lah. Okay. So first floor ada satu hall area luas dekat 10 feet. Dan dia ada sliding door untuk balcony dekat tepi lah. Okay. Ini adalah balcony dekat tepi. Dia total adalah 2 feet lah. Bukan besar sangat. Sebab I pun tak rasa you akan datang sini jugalah. Mungkin dekat sini tengok jiran je, tengok tepi, extra lane itu sahajalah. Dan saya nampak jiran pun ada extend belakang juga. Itu dapur. Ha, so you boleh nampak lah. Ada sampel sudah. You boleh buat extension. Okay. Dan juga kita balik rumah ni, nampak ada 2 bilik tidur dan 1 bilik tidur. Of course ini adalah master room lah. So untuk 2 bilik tidur ni kan, dia punya size adalah sama. Nampak ada ensuite bathroom. Dan juga lepas masuk, dia boleh muat king size bed dan letak study table dekat sana. Sini boleh letak satu TV, 3 panel window, dan juga dia ada aircon point dekat sana. Okay, siap sudah ada aircon point lah. Dan nampak viewing dekat belakang sangat greenery. Greenery belakang, tak ada jiran lain lah. Best. Okay. So tunggu balik, bilik kedua dalam rumah ini. Dan juga sini adalah bilik ketiga. Boleh nampak dia adalah sama lah. Boleh letak queen size, boleh letak king size. Hanya beza, dia adalah 2 panel plus 1 French window yang boleh nampak dekat tepi lah. Tapi boleh nampak semua tingkap dia ada security box ni. Nah, saya zoom sikit. Nah, nampak? Ini adalah sensor untuk home alarm system. Okay, so kita tengok master room. Okay, depan ni adalah master room. Ada sliding door untuk balcony. Ada side window, ada 2 panel window. Dan boleh muat letak king size dekat sini. So rumah ni kan, dia punya cahaya memang bagus lah. Boleh nampak dia sangat terang. You takkan rasa gelap. Dan dekat master room, saya paling suka dua benda. Benda pertama, dia ada balcony. So kalau abang akak beli rumah ni kan, tak perlu buat lagi renovation balcony. Nah, nampak? Sudah ada. That's why you nampak jiran dekat sini kan, tak ada yang buat extension balcony.
Sebab dia sudah ada balcony dekat sini mah. You mah balcony besar buat apa, you bukan tidur dekat sini. So macam ni punya size memang sudah sangat cukup lah. Ini adalah area letak aircon compressor. Lepas tu atas tu adalah blue guard alarm system. Developer sudah ada kasih free. Dan juga angin pun sangat kuat juga. Sebab dekat sini dia tak ada high rise banyak, so angin pun kuat juga dekat sini. Dan juga dalam ni, nah, nampak pintu ni bukan ada hantu. Pintu ni sebab ada angin. Okay, jangan takut. Nah, dekat sini adalah king size. Dan second selling point saya suka, dia ada satu tempat untuk walk-in wardrobe. Okay, nampak? Besar. Ini adalah area letak akak punya baju. Ini adalah area letak akak punya kosmetik benda dekat sini. So abang punya letak mana? Letak sini cukup lah. 4 layer drawer cukup. Okay, so ini adalah master bathroom. Dan 3, 2, 1, nampak? Ada bathtub. So bathtub ni sudah ready ada. Tak payah pergi staycation lah, Airbnb lah. Dia sudah ada bathtub dekat sini. Dan ada tingkap sudah siap buat mozek. So ada privacy, orang luar tak nampak. Full high wall tiles, ini memang soal standard lah. Sebab dia adalah semi D. Dan juga water shower point ada. Okay, so quite basic. Untuk benda yang ada, yang special tu adalah bathtub. Okay, so ini adalah rumah semi D dekat Myra Saujana. Okay, depan tu adalah super link lah. Dan ini adalah semi D. Jadi kalau abang akak berminat, boleh contact saya dengan nombor kiri atas. Saya akan bawa abang akak datang sini tengok rumah ni, datang sini touch and feel rumah ni. Dan juga kalau sangat berminat, saya boleh tolong abang akak buat loan application sama tu. Okay, so freehold individual title semi D, bawah 1 million, ada extra land, sangat berbaloi. Okay, so thanks for watching my video and see you in my next video. Bye-bye.